Nah, sekarang gue bakal ngajak lo ke City Store alias belanja-belanja. Uang kita semua bakal habis di sini. Siap nggak ya? Gue punya uang nggak ya? Ya mudah-mudahan aja kartu gue udah ada isinya. Oke, sebentar lagi gue bakal berangkat menuju Manchester untuk menyaksikan pertandingan aneh. Karena Liga Inggris belum habis, tapi penentuan juara akan ditentukan dalam pertandingan kali ini. Manchester City versus United. Kalau City menang, artinya City bakal jadi juara untuk Liga Inggris musim kali ini. Masih kosong. Kopernya aja deh yang ngantri. Gue datang jam 9 pas. Katanya sekitar 30 menit lagi. Ya udahlah, biar kopernya aja yang ngantri. Gue minggu tuh. Jadi gue udah sampai Düsseldorf, Jerman. Dan ini cuma transit. Cukup lama sebenarnya sih. Lama banget karena sekarang baru jam 2 sedangkan pesawat gue adanya jam 5. Jadi sebenarnya masih bisa jalan-jalan. Kayaknya gue pengen jalan-jalan. Cuma masalahnya kalau gue jalan-jalan di sini wifi-nya kenceng banget. Saper sih. Nanti balik lagi ke sini jam 4 lah. Aman sih gue rasa. Wow. Lagi nunggu pesawat berikutnya ke Manchester. Langsung bakalan ketemu teman-teman yang ada di sana. Udah ada Doni dan juga Bung Hadi. Nanti ya, kita akan lihat derby Manchester kayak apa nih. Kita akan melihat persaingan antara Pep Guardiola dan juga Jose Mourinho. Wah, siapakah yang lebih hebat di langit Manchester? Apakah merah atau biru? Welcome to Manchester. Wow. Hotel yaitu naik kereta. Udah ganteng bro. Siap. Hey. Lo Doni? Perangan. Siap. Rambut belum nih bro, jangan bro. Wis. Belum pomet ya. Mister pomet. Oke, kita udah siap-siap menuju Etihad Stadium, tempat berlangsungnya Derby Manchester. Waduh. Apakah Pep Guardiola jadi juara nih? Kita lihat nanti. Widih, ganteng-ganteng banget. Siap bertempur, siap bertempur. Mau ngapain bro? Biasa, mau lihat kekalahan. Di mana-mana tuh orang mau nontonnya kemenangan. Ya, pasti ada yang kalah, ada yang menang kan? Iya betul sih. Yeah. Jadi berharap nggak seri ya? Nggak seri dong, biar rame, ntar malam. Biar pesta di Manchester ya? Manchester. Tolong lebih jelas, siapa yang menang? Yang menang adalah yang memiliki selisih gol di Manchester. Cari aman. Jadi kalau menurut lo gimana Don? Ini rivalitas Jose dan juga Pep untuk pertandingan nanti. Menurutku secara rekor Mourinho memang lebih sering kalah sih sama Pep ya. Di banyak liga yang berbeda. Terus? Iya. Tentunya bakal diambil nggak nih partai ini sama Pep? Seandainya Pep
City bisa menang, Bung Ibnu. Iya. Ini adalah mungkin peraihan juara yang paling cepat dalam satu musim. Musim ya. Karena baru 32 game. 32 games ya. 32 match. Ironinya, itu tim terakhir yang bisa menjuarai pada saat masih tersisa banyak pertandingan adalah Manchester United. Bung Hadi gimana, Bung? Apa tuh? Ya ini nantilah derby Jose dan juga El Clasico rasa Inggris lah. Ya, Bundesliga akan kembali ke batunya seperti saat-saat dia melatih Madrid di La Liga ketemu Pep. Dia akan kembali tersungkur. Karena Pep memang sudah mempunyai anti teori dari permainan Ferguson. Oh. Mourinho yang sangat-sangat pragmatis. Garis keras. Kita lagi nanya Etihad Stadium naik apa dari sini dan juga arah mana biar nggak nyasar sih. About 6 pounds. Kalau menurut Google Maps kita jalan sekitar 43 menit lumayan. Okay. Yeah. Yeah. Okay. But this is only like one trip back. It's you going one way or you getting a return? Return. Yeah, these are return tickets. Okay. Ini dia tiket kita menuju ke Manchester Etihad Stadium. How much? £10. If I buy 3, you give me 25 lah. 25 20, I buy 3. It's a good 21. 20. Okay. Yeah. Hey, gue dapet harga 20 pounds dapet 3. Oke, okay, kita udah sampai di Etihad Stadium. Akhirnya gue nginjek kaki juga di sini. Aduh, becek, men. Oke, okay, guys, kita akan ngurus akreditasi dulu. Karena memang kita kesini nggak beli tiket ya. Sekali-kali lah tiket. Nggak usah beli lah, nonton bola di luar. Akreditasi. Ini dia, kita lihat dulu skemanya atau mapnya. Nah itu dia tuh, ada City at Home, kita harus ke situ. Oke, kita rencananya mau tukerin akreditasi kita di City at Home. Let's go. Oke, okay. Kita lapar, kita butuh makan. Ini adalah makanan yang paling aman buat kita, fish and chip. Wah, lapar. Thank you very much. Thank you. Hi. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu.